Ya, usah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kegiatan verifikasi strata posyandu di Posyandu Cempaka 4 Dusun Bajo Desa Binanga Sumbaya dapat kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita ke alam yang modern seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Kiraka Desa Binanga Sumbaya, kemudian Bapak Kepala Dusun Bajo bersama Ibu, kemudian teman-teman dari Puskesmas Loa, teman-teman kader yang pada pagi hari ini insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan verifikasi posyandu ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di posyandu. Jadi ada banyak jenis pelayanan kesehatan yang bisa didapatkan di posyandu, karena posyandu itu merupakan kegiatan UKBM. Apa itu UKBM? Yaitu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Jadi salah satu upaya yang dilakukan di posyandu itu adalah upaya kesehatan dasar yang diberikan di sini. Jadi semuanya dilakukan oleh masyarakat, mulai dari langkah 1 sampai langkah 5. Semuanya masyarakat, dalam hal ini kader, berperan aktif di dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan ini posyandu merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sini ada pustu, tapi di Bahorea ya pustunya. Bukan Binanga. Di Bahorea Puskesmas. Bahorea ada Puskesmas. Kalau masyarakat Dusun Bajo lari ke Binanga. Lari ke bawah. Mau ke atas ke Puskesmas berapa kilo lagi? Makanya tiap dusun diusahakan ada posyandunya, karena minimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini kami informasikan bahwa ini bukan lomba. Ini merupakan penilaian atau untuk mengetahui tingkatan posyandu kita. Sampai sementara sekarang Pakdi masih di Madi atau Purnama? Oh, ini Purnama, Pak. Purnama ya, mudah-mudahan kita bisa pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan, bukan pertumbuhan diri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kami perkenalkan tim verifikasi dari kabupaten. Yang pertama itu Bidan Husni, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian ada Ibu Kepi dari Seksi Surveillance dan Imunisasi. Semua terkait imunisasi yang beliau ini ahlinya. Kemudian saya sendiri dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Teman-teman dari staf Seksi Promosi Kesehatan. Ya, saya kira itu sekedar pembuka pada pagi hari ini, dan sebentar akan langsung diumumkan hasilnya. Kita berada pada strata apa, kisaran apa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan alhamdulillah kalau bisa ditingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Masuk di situ keseimbangan sumber pendanaan posyandu belum rutin karena tidak ada dari swadaya masyarakat. Kemudian di kesinambungan program pengembangan belum berkesinambungan, belum rutin dan belum berkesinambungan, otomatis sasarannya tidak efektif karena contohnya lansia. Kemudian kegiatan posbindu belum bisa dikatakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian di pengisian buku wajib dan SIP
nampak laku ibu Pepi sumpah deh dari 9 buku cuma 5 yang terisi. Ya kita hargai usahanya, kita kasih nilai di situ, di dianggap tersedia ya, bukunya cuman di pengisiannya yang belum dapat nilai deh. Nah, kemudian di N per D sasaran yang datang dan yang naik timbangannya deh, tidak belum mencapai minimal 50% otomatis nol gitu. Kemudian yang terakhir itu di cakupan dana sehat. Biasanya nampak di arisan terbentuk biasanya minahang itu dana sehat, nah tapi nampak tidak mau gila jalan karena otomatis dana sehat mati itu. Karena gila kukutak dan dana sehat. Iya, pasti gila yang sehat. Karena cara menggalang dana sehat yang paling bagus itu melalui arisan. Iya. Oke. Saya kira itu jadi nilainya itu masih di 80%. Masih okok di purnama. Cuman ini satu kelebihannya karena di purnama nilai tertingginya purnama. Jadi satu saja bisa poin lagi didapatkan sudah bisa naik di mandiri. Ini di nilai terendah ini mandiri. Ini kan sudah ada SK-nya, sudah lihatnya itu yang iya. Ini ada dari Dusun. Ya, Rp500 Iya, bukan banyaknya. Bukan banyaknya, yang penting ya. Ada. Itu kan dana sehat. Seandainya itu lanjut itu jatuh-jatuh. Iya, jumpitan ya. Itu. Iya, itu ada. Apa yang banyak di sini? Kalau misalnya semangga, banyak mangganya bisa satu mangga satu. Iya, apa saja bisa sebenarnya itu dana sehat. Oh iya. Jadi nampak apa ini kelebihannya nih kampung ini? Apa mas cukup? Nah, cukup bisa juga. Jadi umpamanya semua rumah tangga memproduksi itu toh? Dikusik lah umpamanya. Tak satu rumah tangga umpamanya tak ruang kaju, tak lun kaju dikumpul. Kemudian dijual itu dijadikan hasil jualannya itu dikumpul dananya itu jadi dana sehat. Mana berkegadengan, bertomate, beli sumban pakai itu. Cuma daftar yang ke tanah minimal 50% rumah tangga terbuka di situ. Ya saya kampung ini kita, gua nasi belakang sapu ya 51 minimal. Sebulan juga jangan. Jadi gini jumlah nah duit nah lohe tidak besar, nah kebersamaan iya. Kebersamaan nginjam betul kalau itu garing memori orang ini lesok diku sekarang kita anunkan masyarakat supaya kesan bahwa oh dia itu si bumbe kita dari kampung apalagi siapa kira pemilihan ini nih lohe mau pilih dari ngasih uli jatuh dari mana terpilih pasti nampil toko kecok tak buka kan kecok apa ini tak buka rasa benar dalam kilingkal alek itu kita mesti kerenai pola mintara bisa kontak para bedaan jadi itu nih tujuan nih itu bisa beda dukungan tapi ini yang nulalang ini tetap kita bersama pilihan ini jadi lagi kulelar pasakan tapi kita tetap bersatu itu nih diharapkan begitu saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.